Pemirsa masih bersama kami dalam Mag News Magelang News Magazine. Komandan Kodim 0727 Karanganyar, Letkol Infanteri Ihsan Agung Widyo Wibowo mengajak masyarakat untuk meningkatkan semangat gotong royong dalam pelaksanaan program TMMD reguler ke-109 yang berlangsung di Desa Jatiwarno Karanganyar. Gotong royong merupakan salah satu kunci sukses pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa. Melalui gotong royong, berbagai program pembangunan yang dicanangkan akan selesai tepat waktu dan tepat sasaran. Oleh karena itu, Komandan Kodim 0727 Karanganyar, Letkol Infanteri Ihsan Agung Widyo Wibowo, mengajak kepada masyarakat untuk meningkatkan semangat gotong royong bersama-sama dengan Satgas TMMD yang bertugas di Desa Jatiwarno. Semangat gotong royong dinilai sebagai bentuk wujud rasa cinta dan kasih sayang masyarakat kepada Tentara Nasional Indonesia. Ini untuk kepentingan masyarakat, mari kita sama-sama bahu-membahu untuk mensukseskan kegiatan TMMD ini. Kemudian harapannya juga apa yang nanti akan kita buat itu bermanfaat baik untuk masyarakat maupun untuk pemerintah dan juga bermanfaat untuk Tentara Nasional Indonesia dalam bentuk wujud rasa sayang, rasa cinta dari masyarakat kepada kita, TNI tentunya. Tim Liputan melaporkan.